Kita diperintahkan beres ini nih, hari Sabtu terakhir. Tahun yang dibongkar, sekarang. Titik. Selesai itu. Kunci disuruh dimonitor, tidak ada boleh ini. Lu diresmikan aja, kalian udah bikin kotor. Ya minimal diresmikan dulu lah, kalian mau koordinasi silakan. Ini pemerintah disalah-salahin. Di medsos itu loh, bunyi pemerintah disalah-salahin. Kota sudah kesini, dari wakil wali kota sudah sini, dan kami Pak ini untuk membangun ini tidak mengeluarkan uang yang cukup sedikit Pak. Awalnya kami disuruh pakai tenda. Jadi oknum Pol PP menjual nama wali kota. Iya, katanya ini perintahnya dari wali kota kan yang diperintahkan. Alasan mereka tadi hanya apa? Begitu ditanya surat perintah tugas mana, nggak ada, katanya bilangnya kalau yang PNS tadi coba orang di Spora bertanya ke Pak Awaludin kalau nggak salah di bagian Satpol PP, bilangnya kalau yang PNS nanti aja ke kantor, ngobrolnya di kantor katanya. Buat muluknya aja dipintain loh Pak, satu warung 70 ribu. Kalau kalian tahu, depan dia masih kosong, masalah masih sedang dibenahi. Marga Luyo ada 5 titik SLM-nya sama pemerintah. Ngebongkar warung. Baru juga. Terus gimana? Ya udahlah selesai. Dia bawa surat untuk membongkarnya Bu? Tidak ada. Enggak bisa nunjukin. Tidak bisa menunjukkan. Itu ada pemberitahuan Bu sebelumnya Bu. Suruh wali kota rasanya. Ada suruh wali kota. Ada pemberitahuan enggak sebelumnya? Enggak ada. Belum, enggak ada. Enggak ada, Pak. Datang suruh bongkar udah gitu sampai Sabtu. Udah gitu doang. Udah ada yang bongkar belum? Belum lah, kita bertahan, gak mau. Enak aja, kita udah ngeluarin uang banyak. Ini sewa apa punya sendiri, Bu? Gak ada sewa. Di sini tidak ada sewa, tidak ada jual beli. Di sini tuh kita cuma pengen dagang. Membangun sendiri. Udah, cari nafkah kita. Belum beres. Belum juga beres. Ini masih proses penataan, biar rapi. Ya, gak masalah juga kita juga sebenarnya ya. Tadi jam berapa Pol PP kesini Bu? Sekitar jam 3-an, jam 4, jam 5-an. Dinas, mangga silakan memanfaatkan lahan tidur. Lahan tidur jangan akses jalan yang diisi nantinya pengguna-pengguna olahraga kita terhambat. Makanya hari ini kaget sekali karena pedagang berbondong-bondong ke kantor. Akhirnya ada kegaduhan apa, kita ke lapangan. Ternyata ada pembongkaran yang tadi konfirmasi dengan kepala pun tidak ada pemberitahuan. Akhirnya yang penting dinasma inginnya ini melarang tidak karena memang kita sadar tidak ada tempat. Tapi silakan buat jangan yang kesannya tumis. Untuk membongkar karena memang baru ditata, silakan saja manfaatkan lahan tidur pemerintah karena memang relokasi tempat itu kan di Pandian tersusah. Akhirnya pakailah lahan tidur, silakan ditata yang rapi, jangan sampai pembangunan selesai sudah kita tata rapi tetapi pedagangnya bikin.